Dan kali ini peluang untuk Kedah, Cik Ade tak lepas. Sekali lagi yang menjadi penghalang ialah Chivan Aden. Penyokong-penyokong Kedah sudah pun bangun dari tempat duduk mereka. Shidi di sebelah kanan, gerakan solo. Dia mengambil nafas sebentar. Ken S. Mereka hanya menang sekali. Jadi jangan terkejut kalau PKNS membawa pulang tiga mata penuh malam ini dari Stadium Darul Aman. Dalam petak penalti sekarang ini, Shidi masih terus berusaha dan inilah yang dinantikan. Gol pertama hijau kuning. Jaringan Syazwan. Minit ke-74. Syazwan Zainal. 74 minit mereka menanti. 74 minit tebaran yang terpaksa mereka rasai. 2 jam sebelum itu mereka basah kuyup untuk masuk ke Stadium Darul Aman. Tetapi jaringan Syazwan Ali, Syazwan Zainal percaya menggembirakan penyokong-penyokong pasukan tuan rumah. Hantaran 1-2, gerakan yang dimulakan dari sebelah kanan. Shidi berjaya melepaskan kepungan dan lorongannya ke sebelah kanan percaya disambar oleh Syazwan Tajuddin. Syazwan Zainon. Kedua, lampu dinyalakan di Stadium Darul Aman. Sepakan penjuru dari pengantin baru ini hampir-hampir memberikan jaringan yang kedua untuk Kedah. Satu in-swinger yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar terkena tiang. Wow. Hampir jaringan kedua dari Korea Selatan untuk pasukan Kedah. Pascal kick yang tak menjadi gol. Gol pertama, gol penyamaan. Pedro Henrique. Pedro Henrique menjaringkan gol penyamaan. 1-1 kedudukan sekarang ini. Minit ke-86. Sedikit kealpaan benteng pertahanan Kedah kita perhatikan. Hanya dua pemain basket kick yang tak mengena dari Ronaldinho. Tetapi siapa sebenarnya yang mengawal pergerakan Pedro Henrique? Di sebelah kiri, dia dengan tenang dan selesa melepaskan rembatan kaki kiri. Setelah mendapat peluang yang cukup baik, cuba ditepis oleh penjaga gol. Tetapi segalanya sudah terlambat untuk memadam jaringan ini.